Hello, Toppers. Kisah misteri buaya putih dan ular berkepala mustika di Situ Cipondoh, Kota Tangerang beredar di kalangan masyarakat. Entah benar atau rumor, dua penunggu atau danyang kerap muncul bila ada pengunjung yang melakukan hal negatif di sekitar situ atau danau. Tidak semua orang bisa melihat buaya putih dan ular berkepala mustika. Maka itu warga setempat selalu mengawasi pasangan muda-mudi, terutama saat malam hari, di kawasan Situ Cipondoh. Jangan sampai pasangan muda-mudi berbuat asusila, hingga akhirnya membuat dua sosok penunggu situ muncul. Sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan tanda lonceng, agar Toppers tidak ketinggalan info menarik lainnya. Meski banyak yang menyebut angker, namun Situ Cipondoh merupakan salah satu kawasan wisata air di Kota Tangerang yang murah meriah dan banyak diminati masyarakat. Selain cerita buaya putih dan ular bermahkota mustika, kisah menarik dari Situ Cipondoh yakni airnya. Konon air Situ Cipondoh bisa untuk penyembuhan atau mengobati berbagai macam penyakit. Proses penyembuhan air dari Situ Cipondoh yakni dengan cara diminum. Salah seorang petugas pengelola kawasan wisata air Situ Rawa Cipondoh mengatakan, adanya penampakan biasanya terjadi pada malam hari. Yang sering ditemui si orang-orang yang suka ngejala ikan malam-malam, biasanya munculnya malam Jumat. Beberapa orang di sekitar menyebutkan bahwa misteri itu dianggap mitos belaka. Hal itu disebabkan karena selama ini jarang ada yang ditemui oleh buaya putih juga ular bermahkota tersebut. Menurut warga sekitar, selama kita tidak mengganggu ketentraman jin penunggu di Situ Rawa Cipondoh dengan hal-hal buruk, maka penunggu Situ Rawa Cipondoh juga tidak akan menampakkan diri atau mengusik kehidupan manusia. Nah, Toppers, bagaimana kalau menurut kalian? Jangan lupa untuk berikan komentarnya ya, Toppers.